Kota Medan, Provinsi Sumatera Barat, bersama-sama dengan Samsul Fikri selaku kepala sekolah tatap muka untuk menandai pilihan di antara beberapa pilihan ide kamus besar bahasa Indonesia, sehingga keberatan terhadap dakwaan itu sebelum pemeriksaan terhadap dakwaan terhadap proses tadi disampaikan itu untuk pemeriksaan apakah kemudian diterima atau ditolak ya nanti ya. Putusan selanya Rabu. Kami kan anggapin nanti hari Senin. Nah, Rabu nanti ada putusan selah. Kalau itu Kamis. Kalau misalkan nanti SMP diterima, berarti raya stop dulu sampai di sini kalau diterima. Tapi kalau ditolak berarti lanjut. Lanjut ya, Bang ya. Bagus Pak Kadis Pendidikan S. Armansyah Rubis alias Bob Sarpres Pendidikan adalah bulan April sampai dengan Juni 2018. Padahal beliau itu ditangkapnya tanggal 16. Kemudian tanggal 16 juga langsung keluar perintah penyidikan dia sebagai tersangka. Tanggal 16 juga langsung dia ditahan. Tanggal 17 baru dia diperiksa sebagai tersangka. Artinya apa? Bahwa dia tidak pernah diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi ya kan tentang peristiwa yang dituduhkan pada dia. Tapi ini kan OTT kan? Ya, makanya tadi dijelaskan oleh seksi itu bahwa Pak Eldin itu tidak masuk kategori yang OTT sesuai dengan pasal 1 angka 19 UHA. Disitulah rumusan daripada OTT, yaitu orang yang tertangkap ketika melakukan atau sesaat kemudian ditangkap karena melakukan itu atau diteriakan oleh khalayak ramai beberapa saat kemudian, oh ini melakukan tindak pidana, atau beberapa saat kemudian ditemukan alat-alat atau bukti kejahatan itu ada di tangan dia, itu yang dinamakan sebagai tertangkap tangan.